Apa hukumnya mengucapkan innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sebelum azan? Tidak pernah ada sunnahnya. Tidak pernah ada sunnahnya. Membaca ayat ini boleh secara umum, tapi jangan hubungkan dengan ibadah khusus. Kapan saja kita bisa ingatkan orang, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi, hai orang beriman, salam kepada Nabi, salam yang banyak. Yang ada adalah sabda Nabi SAW, siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada saat dia dengarkan dua kalimat syahadat, dia mengatakan, muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, mengatakan wa ana asyhadu. Dan saya juga bersaksi, la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginda dan Muhammad adalah benar-benar hamba dan utusannya. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang ada. Apakah hukumnya meletakkan tangan di telinga saat mengumandangkan azan, menggunakan tangan kanan dan kiri atau keduanya? Sunnah Nabi, itu betul pertanyaan ini. Jazakallah khair. Jadi memang sunnah Nabi SAW meletakkan, dalam hadis sahih disebutkan, kalau muadzin disunnahkan meletakkan tangan, jari telunjuknya di dalam kuping, dan yang lainnya memegang kupingnya. Dan ini dikerjakan oleh Bilal juga radhiyallahu anhu pada saat sedang azan. Kemudian juga menggoyang-goyangkan kepala ke kanan dan ke kiri, ini sunnah Nabi SAW, terutama pada saat mengucapkan hayya alas salah dan hayya alal falah. Saya pernah mendengar seorang ustaz menyampaikan hadis Nabi yang memerintahkan menjawab azan sesuai dengan yang dikumandangkan muadzin. Apakah benar ketika muadzin mengumandangkan hayya alas salah, hayya alal falah, kita menjawab dengan la hawla wa la quwata illa billah? Benar, ada hadis Nabi berbunyi, hadisnya begini, hadis sahih, lewat ahli sunan. Kalau kalian mendengarkan muazzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Ya. Kemudian, kecuali, kata Nabi SAW, di dalam, hayya ala salat, hayya falah, ucapkanlah, la hawla wa la quwata illa billah. Adakah batasan harakat ketika mengumandangkan azan? Tentu tidak ada, setahu saya. Ya. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Seperti lafzul jalalah, Allah, jangan terlalu panjang. Ya. Diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jauh lebih sesuai dengan haknya. Karena tidak mungkin, kata ulama, nama Allah dipanjangkan berlebihan. Dan itu, ada orang selalu panjang nama Allah, maka ini bisa saja melampaui batas. Itu yang dijaga. Selebihnya diucapkan, tidak ada masalah panjang pendeknya. Ini orang borong semua pertanyaan. Satu lembar 6 pertanyaan, Masya Allah. Ketika sholat Jumat azan dikumandangkan 2 kali, azan pertama dikumandangkan seperti biasa, azan kedua dikumandangkan dengan lebih cepat dari pertama, apa hukumnya? Ini sebenarnya perilakunya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kita sudah ceritakan di serial beliau, ya, di episode ketiga sahabat kita pernah kita jelaskan. Jadi di zaman Nabi SAW azan cuma sekali, Jumat, Abu Bakar sekali, Umar sekali, Ali sekali, Khulafaur Rasyidin, kecuali Uthman. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berijtihad waktu itu mengumandangkan azan 2 kali. Tetapi jarak antara azan pertama sama azan kedua itu ukuran 50 ayat. Kalau kita sekarang 45 menit, ya, sampai hampir sejam. Tujuannya adalah waktu itu penduduk Madinah sudah sampai di Wadi Aqiq. Sekitar 7 km dari Masjid Nabawi. Jauh. Orang dulu azan, tidak ada pengeras suara, tidak kedengaran. Maka Uthman bin Affan meletakkan beberapa muadzin mengeraskan suara sebagai isyarat Jumat sudah dekat. Gitu kan? Dan tidak ada sahabat yang memungkiri beliau pada saat itu. Kalaupun sekarang ada umat Islam yang mau terapkan ini, minimal dia ikuti perilakunya Uthman. Jangan azan, khatib naik, azan lagi. Kan gitu. Tidak sesuai dengan contoh Uthman bin Affan. Mesti dikasih jarak mengingatkan. Atau kembali kepada sunnah Nabi SAW yang sebenarnya adalah azan sekali saja. Adakah fungsi lain azan selain untuk menunjukkan waktu sholat? Dan bagaimana hukum memenangkan azan saat bayi baru lahir? Saat di liang lahat di telinga mayit? Yang saya tahu adalah azan sholat. Ya. Ada beberapa athar yang masih perlu ditelusuri. Adalah pada saat perang berkecamuk dan pada saat kebakaran terjadi. Itu ada riwayat tapi perlu ditelusurin kembali. Tapi yang pasti masalah sholat. Kalau masalah bayi, ini khilaf diantara ulama masalah azan. Kalau kita mau lihat pendapat para imam yang 4, ya, itu rata-rata membolehkannya. Rata-rata membolehkan, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah membolehkan. Syekh Albani sekarang datang menilai hadis ini dan meneliti mengatakan hadis ini lemah, gitu kan?
Tetapi ini subhanallah khilaf di antara ulama. Ya, khilaf di antara ulama, kita tidak boleh menyalahkan satu sama yang lain. Ya, ini yang ada di dalam riwayat. Tapi kalau azan di telinga mayit ini enggak pernah ada. Ini betul-betul enggak ada sama sekali riwayatnya. Silakan yang mengerjakan bisa mencari. Enggak akan temukan hadis. Kalau ada sahabat mati, Nabi suruh azankan kupingnya. Enggak pernah ini. Bahkan agak unik ini. Saya pernah lihat, bukan cuma di kuping, dia berdiri juga azan seperti mau sholat. Saya pernah hadir satu pemakaman, tapi waktu itu saya orang asing, saya datang, saya cuma lewat saja. Dan orang-orang situ saya lihat lagi ngumpul semua, kemudian disuruh turun anaknya. Lalu kain kafannya dibuka, suruh azan, ditempel di kupingnya. Allah mengatakan, innaka la tusmi' man fil kubur. Kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan siapapun yang di kuburan. Kuburan pun tidak bisa dengar kamu. Al-Quran mengatakan itu. Makanya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seharusnya ditinggalkan ya. Ditinggalkan. Kalau ada juga yang ngotot mau kerjain, silakan. Haknya. Jangan lagi bilang Khalid Basalamah ini aliran lain. Ya. Ini penjelasan hadis Rasulullah SAW. Orang yang berakal, terima kalau ada kebenaran. Tanpa lihat siapa yang mengucapkan. Pira menjawab pertanyaan lalu mendapat hadiah. Karena bisa menjawab, apakah memang sudah rezekinya? Apa hubungannya sama tema ini? Tentu saja rezekinya. Makanya harus pintar. Ini yang bertanya, rumahnya pengen dapat ya. Nanti kita tanya sebentar. Ketika menjelang maghrib di tempat saya ada sebuah masjid, entah di mana masjidnya, tapi suara speakernya itu terdengar sampai tempat saya. Suara itu memainkan sebuah nada lagu, apa ini? Iwak Peyek. Tapi diubah kata-katanya dengan kata-kata Islami. Itu gimana Ustaz? Cukupkah jika saya hanya berdoa, semoga diberikan hidayah? Tentu ini teman-teman sekalian, tidak boleh. Azan sudah jelas lafadznya. Tidak usah ditambah-tambah, tidak ada sebelumnya, tidak ada sesudahnya. Kecuali doa sudah azan ada. Tapi ini dibahasakan, diganti pakai bahasa atau lagu atau apa saja ini. Semua tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Mungkin saya tidak dengar atau kelewatan tadi bahasan bagaimana keluarga Bilal, anak dan istrinya. Karena saya belum dengar. Kalau memang sudah mohon diulangi. Saya tidak temukan memang. Jadi penyebutan semua tulisan yang kita sebut tentang, maaf ya, yang saya dapat. Mungkin keterbatasan ilmu saya. Saya dari kemarin sudah coba mencari dari beberapa referensi. Saya cuma temukan ada perkataan istri Bilal. Istri Bilal. Tapi namanya saya tidak temukan. Saya pribadi. Keterbatasan. Kalau teman-teman dapat, alhamdulillah. Anak Bilal juga tidak pernah ada saya dapatkan. Ada seorang orientalis menulis nama dikatakan anak Bilal. Tapi saya ragu dengan itu. Karena orang orientalis. Dia campur baur di situ antara pemahaman ahli sunnah dan pemahaman syiah tentang Bilal. Lalu dia sebutkan nama yang agak asing gitu. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan masalah itu. Intinya teman-teman sekalian, tentu tidak semua serial sahabat kita bisa sebutkan anak dan istrinya ya. Dan ini kalau teman-teman ikuti dari awal sudah 20 sekian episode kita. Ada yang kita sebutkan lengkap karena memang kita dapatkan referensinya. Nama dan anak dan istrinya. Bahkan kegiatan-kegiatan, bahkan jumlah istrinya kadang-kadang. Itu ada. Tapi tidak ada yang tidak ada sama sekali. Coba Bilal menikah. Bahkan Bilal menikah yang disebutkan adalah dengan seorang wanita yang terhormat dari Quraisy, kalau saya tahu. Gitu kan? Dan berkulit putih, cantik, memiliki kelebihan fisik. Nabi SAW yang melamarkan buat Bilal. Apakah sekarang di Arab Saudi masih ada video suara azan Bilal? Dari mana? Bilal sudah mati. Ada saja. Tidak ada. Bilal sudah mati, bagaimana bisa direkam? Baiklah, kita anggap penanya masih polos. Samata atau Syamata ya, Syamata. Tulisan Indonesia Shin itu S sama Y. Syamata atau menganggap remeh orang lain apabila hanya membatin, hanya dalam fikirannya seseorang itu tanpa mengucapkan dan keadaan tersebut memang benar. Apakah kita termasuk syamata? Allah lebih baik seorang muslim berhati-hati teman-teman. Siapa tahu? Hilangkan semua kamus buruk di otak kita ini. Hilangin semua. Enggak ada kamus buruk.
Gak ada prasangka buruk, gak ada kata putus asa, gak ada kalimat laknat. Semuanya baik. Apa kata Hasan Basri? Saya kalau melihat orang yang lebih tua dari saya akan mengatakan orang ini lebih soleh, orang ini lebih tua dan lebih banyak amalnya. Tua. Karena kondisi fisiknya sudah mulai bungkuk segala macam. Dia supaya tenangkan dirinya, enggak syamata, dia mengatakan orang ini lebih tua maka lebih banyak amalnya. Kalau dia lihat orang lebih muda, dia mengatakan orang ini lebih muda maka lebih sedikit dosanya. Maka dia berada di antaranya. Lebih baik aman jangan sama sekali. Di benak kita jangan ada terbentuk. Dan harus dilatih. Sabar dalam menahan kemaksiatan namanya ini. Ya. Usia berapa Bilal menjadi muadzin dan usia berapa Bilal wafat? Dan usia berapa Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal mengumandangkan azan pertama? Ini seperti saya lagi ujian ini. Baik, saya jawab guru. Bilal masuk Islam umur 30 tahun. Azan dikumandangkan pertama kali tahun 2 Hijriah. Gitu kan? Berarti pada saat umur 30 tahun itu masuk Islam. Nabi berdakwah berapa tahun di Mekah? 13 tahun, berarti umur sudah 43 tahun, kan gitu. 2 tahun di Madinah berarti 45 tahun beliau jadi muazzin radhiyallahu anhu. Ini yang saya tahu. Usia berapa beliau wafat? Beliau wafat tahun 18 Hijriah. Kalau kita tahu misalnya umurnya Bilal masuk Islam 30 tahun, dakwah di Mekah 13 tahun berarti sudah 43 tahun pada saat hijrah, kan? Kemudian beliau hidup 18 tahun setelah hijrah. Berarti 18 ditambah dengan 47 itu ya. 50 berarti sekitar 63 tahun. Radhiyallahu anhu, mirip dengan umur Nabi SAW. Usia berapa kan Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal mengumandangkan azan pertama? Sama tadi. Sudah jelas ya, 43 tahun. Asal-muasal perbudakan. Tadi sudah kita jelaskan ini. Peperangan. Terjadi peperangan maka akan didapat. Atau terjadinya penjualan di pasar perbudakan. Tiba-tiba saja di satu negara, mereka langsung menobatkan suku ini budak. Lalu dipaksa. Terjadi perbudakan secara paksa. Atau bisa saja orang yang di zaman dulu ada. Entah sampai sekarang masih ada atau enggak. Tapi yang jelas di zaman dulu itu juga termasuk perbudakan terjadi kalau ada orang utang enggak bisa bayar. Lalu kemudian diambil dirinya atau anaknya atau istrinya menjadi budak. Ini yang terjadi. Kenapa umat Islam... Apa ini? Jamin... Kenapa umat Islam? Apa ini? Zaman Rasul memiliki budak. Loh, terjadi. Peperangan terjadi. Jadi terjadi, ada budak-budak. Banyak budak. Dari peperangan Nabi SAW. Ini penanya bisa kembali ke kajian siroh saya. Dan ini panjang kalau kita mau jelaskan. Tadi kan diantaranya Bilal atau Abdurrahman berhasil mau membudakkan Umayyah bin Khalaf tapi terbunuh. Itu hampir jadi budak tawanan perangnya. Gitu kan? Apakah orang mati syahid tetap ditimbang amal perbuatannya? Sudah enggak lagi. Enggak ada lagi. Ada orang di hari kiamat teman-teman masuk surga tanpa hisab. Ini adalah para nabi-nabi, para syuhada, ya, para orang-orang yang memang selalu rutin salih beristighfar dan tobat kepada Allah. Dia meninggal sudah bersih, masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang seperti ini. Ada orang yang masuk neraka tanpa hisab. Jangan jadi ini. Iya. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ini gak ditimbang lagi walaupun banyak amalnya. Langsung ke neraka. Orang yang ditimbang amalnya adalah muslim fasik. Muslim yang banyak dosanya. Ada dosanya, itu ditimbang. Yang amal baiknya lebih berat masuk surga. Yang tidak, amal buruknya lebih berat dia masuk neraka dulu. Dosa seperti apa yang dapat gugur ketika seseorang mengumandangkan azan? Apakah dosa yang terus menerus lalu yang mengumandangkan azan bisa gugur? Tentu saja dosa-dosa kecil di sini. Karena dosa-dosa besar teman-teman harus taubat nasuha. Semua janji fadilah pengampunan dosa seperti misalnya hadis yang menjelaskan setiap orang ke masjid, setiap muslim ke masjid, satu langkahnya mengangkat derajatnya di surga, satu mengampuni dosanya. Ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa semua fadilah begini, pengampunan dosa-dosa kecil. Seperti antara lima waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara Umrah ke Umrah, antara Ramadan ke Ramadan, pengampunan dosa di antara keduanya selama dosa besar tidak dilakukan. Jadi semuanya dosa-dosa kecil.
Apakah sholat sunnah wudhu bisa dikerjakan dalam satu waktu dengan sholat sunnah, tahiyat masjid, dan sholat rawatib? Tentu bisa. Amal sunnah boleh saja digabungkan, gak ada masalah. Tapi kalau mau afdaliyahnya, ya dia pisah. Masuk masjid, kalau masih ada waktu, dia sholat sunnah wudhu dulu, dia sholat tahiyat masjid dulu, dia sholat qobliyah, itu dilakukan. Tapi kalau enggak, maka dia boleh, waktu kepepet dia boleh gabungkan. Dia boleh gabungkan. Kalau menyanyi tidak dibolehkan, lalu bagaimana dengan ustaz atau ustaz yang berdakwah di stasiun TV yang dibantu dengan iringan nyanyian dan alat musik, hukumnya seperti apa? Kita tidak bahas masalah musik hari ini. Tapi yang jelas ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak pernah Nabi SAW nyanyi lalu dipukulkan rebana. Tidak pernah ada riwayat. Tidak pernah para sahabat menjadi dai Mus'ab bin Umair ke Madinah, Mu'adz bin Jabal ke Yaman, tidak pernah diiringi dengan gendang. Sama sekali tidak pernah. Jadi harus dihindari. Bagaimana jika akhwat memainkan rebana? Kalau di acara perkawinan boleh. Kalau enggak boleh. Ini yang saya tahu. Yang ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Adabuz Zifaf. Yang terakhir pertanyaan kita ya. Jadi bagaimana dengan azan zaman sekarang dengan speaker? Karena banyak orang yang liberal mulai tidak suka dengan suara speaker masjid. Apakah harus kembali seperti zaman Nabi? Sebenarnya di zaman Nabi tidak digunakan karena belum ada. Speaker itu fasilitas. Sama dengan orang menggunakan sekarang mobil, ya, pergi ke masjid. Apakah kita harus jalan kaki? Kalau masjidnya jauh, boleh pakai mobil. Speaker juga fasilitas. Berdakwah, memanggil ustaz untuk ceramah pakai telepon, fasilitas. Gak ada masalah ini semua. Kan gitu. Jadi tidak ada masalah. Kalau orang-orang liberal, gak usah didengar. Orang liberal ini kaum munafik. Munafikin. Islam bilang A, dia bilang B. Persis dengan cirinya orang munafik. Allah bilang Quran sempurna, mereka bilang apa? Layak revisi. Quran harus direvisi. Enak benar tulisanmu ini. Mau direvisi? Ini tulisannya Allah kalamullah mau direvisi. Allah bilang tidak boleh nikah wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dari mana? Allah haramkan, dia bilang enggak apa-apa. Allah bilang cuma orang muslim yang masuk surga. Enggak. Semua orang yang buat baik bisa masuk surga. Ini seperti Abdullah bin Abi Ubaidillah bin Salul di zaman Nabi. Munafik. Nabi bilang perang? Enggak. Nabi bilang ada? Dia bilang enggak. Semuanya bantah. Untuk apa didengar mereka ini? Wah, liberal ini sudah jauh sekali dari agama. Memang mereka selalu menolak syariat Allah SWT. Itulah ciri orang munafikin. Sampai mereka bertobat meninggalkan itu tentunya. Baik, ini ada beberapa buku. Saya akan bagikan. Setelah itu baru kita azan insyaAllah. Saya mau tanyakan. Butuh konsentrasi. Yang pertama, berapa pelajaran tadi yang diambil yang saya sebutkan? Garis beras saja. Yang baju putih. Salah. Yang baju merah. Salah. Salah. Satu orang. Kanan saya siapa? Salah. 9 dari mana? 6 aja salah, dia bilang 9. 5. Ahsan. Nah, fadhal. Yang lainnya sisa buku kecil. Siapa suruh? Nasib. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan satu dalil tentang tidak adanya fanatisme dalam Islam? Lihat tulisan. Nyontek hadza. Taib, apa bacanya? Apa bunyinya? Itulah akibat nyontek. sebentar dengarin. Terus? Baiklah, anggap sudah betul. Waktu. Saya kasih lebih kecil sedikit. Siapa lagi yang bisa datangkan? Baik, apa bunyinya? Terus? Salah. Bukan inna Allah. Inna akramakum. Baik.
Bagus, lengkap. Ini kasih buku besar. Ini nasibnya akhwat ini, karena di belakang jadi gak dapat buku. Nanti kita suruh panitia bagiin. Baik, hadis Nabi tentang masalah tidak adanya rasisme, tidak ada fanatisme. Baik, ahsan. Soldan. Yang kedua, masih itu masalah. Tadi kan saya bilang poinnya adalah ada lima pelajaran. Ada yang bisa sebutkan garis besarnya? Tadi yang dapat buku besar itu enggak sebutin loh. Curang itu berarti ya. Tadi saya bilang sebutin berapa, lima, dan sebutin apa saja. Tapi nasib sudah ngambil buku. Siapa yang sebutin ini? Lima. Saya kasih dua buku deh. Tonton. Nyontek lagi. Oke lah. Enggak. Saya mau garis poin penting. Pelajaran pertama, pelajaran kedua, pelajaran ketiga. Kasih kesempatan dulu.